Dalam perkembangan lain mengulas tindakan kementeriannya terhadap kecuaian pihak pengurusan asrama akhlak di Jitra Kedah sehingga menyebabkan 7 penghuni perempuan meloloskan diri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata siasatan akan dijalankan mengikut prosedur sedia ada. Kita akan ikut prosedur yang sedia ada sebab mereka pun tidak inginkan mereka lolos. Kita memang dah macam sekolah tunas bakti pun, kita nakkan mereka dipulihkan. Namun mungkin tak faham dan mereka rasa macam mereka kena tahan ke apakah. Ini adalah satu persepsi yang kita mesti ubah. Dalam kejadian pada jam 1.17 pagi Selasa lepas, kesemua mereka yang berusia 16 tahun dipercayai meloloskan diri melalui siling bumbung tandas asrama. 4 daripada penghuni berjaya ditahan semula, manakala usaha mengesan 3 lagi penghuni perempuan berasal dari Langkawi dan Pokok Sena Kedah serta Pantai Remis Perak sedang dijalankan.